Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada video kali ini kita akan review salah satu kafe di Jakarta dengan view pepohonan yang menjulang tinggi ke atas seperti kita berada di tengah hutan. Mirip kayak kafe ala-ala Bandung gitu deh. Dengan suasana yang asri dan sejuk, pasti kalian betah buat lama-lama di kafe ini. Yaps, nama tempat ini adalah Arborea Cafe yang berada di kawasan Arboretum atau Taman Hutan Persahabatan Insinyur Lukito Daryadi Manggala Wanabakti. Ia masih berada dalam kompleks Kementerian LHK. Lokasinya tidak terlalu sulit dijangkau kok. Alamat persisnya ada di Jalan Gatot Subroto, Gelora, Jakarta Pusat. Kalian tidak akan kesulitan menemukannya. Arborea Cafe diresmikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pertengahan bulan Agustus 2018 lalu nih guys, di tengah euforia pelaksanaan Asian Games 2018 di ibu kota tercinta. Awalnya, kafe ini didirikan sebagai sarana untuk bersantai bagi para atlet, wisatawan, dan media. Arborea Cafe ini sangat cozy dan instagramable banget nih guys, kalian wajib kesini. Arborea Cafe terdiri dari 3 tingkat. Kalian bisa milih untuk duduk tingkat pertama atau naik ke tingkat kedua atau ketiga. Atau juga duduk di area luarnya yang dikelilingi pohon-pohon besar, kece banget pokoknya. Pilihan menu yang disediakan berupa aneka kopi mulai dari Toraja, Aceh Gayo, Bajawa, Papua, dan Mandailing hingga cappuccino, cafe latte, dan hazelnut coffee. Selain itu juga nih, untuk kalian yang gak suka kopi, tersedia juga nih aneka minuman non-kopi seperti green tea tarik, milkshake Oreo, jus segar, dan soft drink. Harganya mulai dari Rp17.000 sampai Rp35.000. Bukan hanya minuman aja, di cafe Arborea ini disediakan juga aneka macam makanan seperti nasi goreng, nasi ayam penyet, mie Aceh, kue tiaw goreng, sop buntut, pasta, dan ada juga nih cemilannya seperti dimsum dan beberapa cake. Harganya mulai dari Rp21.000 sampai Rp110.000. Di Arborea Cafe juga banyak spot untuk foto. Banyak pengunjung yang datang ke sini bukan cuma sekedar makan atau minum aja, tapi juga untuk foto di tempat ini. Cafe ini cocok banget buat kalian yang ingin menghabiskan waktu bersama teman, sahabat, orang terkasih. Dijamin deh kalian akan betah berlama-lama nongkrong di tempat ini. Arborea Cafe buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam nih guys. Kalian mau datang kapan nih kira-kira? Ditunggu ya, kita nikmati sejuknya hutan tengah kota bersama-sama. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kita selanjutnya ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.